Jangan salah keyakinan. Salah keyakinan punya Allah lahir bak Muhammad, menunjukkan Muhammad itu anak Allah. Maksudnya Allah menentang lam yalid wa lam yulad. Allah hananumanu, Allah tidak juga diperanakkan. Menyebab lagu tak usi getutuha dan muda, menyebab dakwah nepoh berakah nepegahabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yudina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kata ta'zim yang mulia kepada Abu Imam Masjid Abi Abadi Walid Walidi, seluruh guru-guru kami semoga selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kepada badan kesejahteraan Masjid Getanyo yang Getanyo sayangi. Istimewa takdim kemuliaan kepada seluruh sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Tungku Bandung Getanyo Mbak Uronyo mantang di dalam bulan Rajab yang kadruk bak 26 Rajab, dan insyaallah untuk malam Getanyo akan datang di dalam 27 Rajab. Di sana sini kemanapun kita pergi, 27 Rajab mendung merata pelosok merayakan 27 Rajab. Pasti setiap manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, terus mereka merayakan 27 Rajab. Maka alangkah sayang kalau seandainya nak urung-urung yang memang han setuju untuk merayakan 27 Rajab karena tidak ada dalil daripada Nabi, Nabi hana pernah nepugut. Nya urungnya adalah urung yang memang ideologi telah dirubah oleh budaya-budaya yang tidak bernilai agama. Maka dalam bulan Rajab kenyan menteng peristiwa besar yang terjadi. Tepatnya 10 Rajab malam Jumaat, berpindahnya Sayyidina Muhammad dari sulbi Abdullah kepada rahimnya Bunda Aminah tepat dalam bulan Rajab, bak 10 bulan Rajab dan bertepatan malam Jumaat. Maka wawatanya Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, ya malaikat, kalian buka seluruh pintu syurga. Membuka malaikat ubina pintu syurga. Malaikat di langit, malaikat di bumi menyeru. Malam ini telah berpindah Sayyidina Nur, Sayyidina Muhammad dari sulbi Abdullah ke dalam rahim Bunda Aminah. Dia akan lahir menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Dia yang akan membawa kabar gembira dan kabar takut kepada umat. Abu yang dimuliakan Allah, ini peristiwa besar. Peristiwa yang kedua, di dalam bulan Rajab bertepatan malam bertepatan 10 Rajab, lahirnya baginda, lahirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah di atas muka bumi di dalam bulan Rajab. Kemudian 27 Rajab, Abu yang dimuliakan Allah, terjadi peristiwa besar. Miatan mita logika berlogika katanya mandum uranyo. Hanita menglam logika karena begitu cepat
Nabi kata ulangit kata basiratul buntaha tempat ih Nabi wategedren manteng suum. Begitu cepat Nabi nejak Isra Mi'raj. Maka sebab dari Isra Mi'raj itu pun ada yang menyatakan karena mudawa langit dengan bumi. Tapi sebenarnya yang lebih tepat Isra Mi'raj Nabi sebabnya yang pertama karena baksipluh daripada tahun kenabian Ummu Nabi 50 tahun wafatnya Sayyidah Khadijah wate wafat Khadijah Nabi Muhammad merasa kehilangan, merasa kegundahan, merasa kesedihan. Siapa yang tidak sedih? Seorang istri hartawan milioner di masa itu mendukung penuh dakwah Nabi, menghabiskan semua hartanya, jiwanya, raganya untuk membela agama Nabi telah tiada. Maka Nabi gundah. Peristiwa yang kedua, sebulan setelah itu meninggalnya Abi Talib, pamannya Nabi yang cukup membela Nabi, memperjuangkan Nabi, juga kehilangan Nabi merasa gundah dan gelisah. Dua pendukung besar istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah. Abi Talib apa bahasa Aceh luo ba Allah merasa makin gundah Sayyidina Muhammad. Abi Talib dukna sayang ke Nabi wadah ketika Nabi pun wahyu ya Muhammad nyu agama kajit sebarkan dengan jihad dengan terang-terangan bekli rumah ke rumah. Nabi Muhammad ni dua tahu teru Abi Talib ni tanya ya Muhammad pakan tahu tak wahai paman uronyo Allah perintahkan baklung agama harus terang-terangan dakwah gimana cara ikhil li Abi Talib. Muhammad lanjutkan menyawak kurih kape kurih ini suntuh gada menyabahasa getanyo langkahi dulu manyatku. Begitu besar jiwa Abi Talib dalam membela agama Rasul sehingga wate akhir hidup daripada Abi Talib dalam tempat gedinga li Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inan juga begitu gelisah Sayyidina Muhammad sampai kepadan ayat li Allah la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad baik gundah baik gelisah gata tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapapun sedangkan lung kata Allah yang mampu memberikan petunjuk barang siapa yang aku kehendak. Abu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena gundahnya Nabi maka tunyan gepenan husnul amal husnu tun kegundahan Nabi maka salah sabo riak pemen Allah Nabi Muhammad kepada langit niat kalian kebesaran Allah. Abu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya ini adalah akidah harus diperhatikan. Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj nagaplah dada li malaikat Jibril. Ya sama-sama tak perhatikan ini akidah. Umur Nabi betul pernah nuplah dada li malaikat Jibril. Umur Nabi 10 tahun pernah nuplah dada li malaikat Jibril. Kemudian umur Nabi ketika wahyu nuba pertama li malaikat Jibril juga pernah nuplah dada li Jibril. Kemudian ketika Isra dan Mi'raj juga nuplah dada nucuci li Jibril. Petga peristiwa Nabi pembelahan dada. Yang ingin saya sampaikan, sampai uronyo gutaya manteng tayakini ketika Nabi geplah dada li Jibril, gepasau lang ember, gegerah ngan ia damdam, apa yang dihilangkan dari hati Nabi? Walaupun malaikat nekun, Mbak Muhammad, ya Muhammad, hadza min hifdhi syaitan minka
ini adalah bahagian syaitan daripadamu. Nyerah dengan ia dam-dam. Ini akidah diperhatikan. Bek sampai getanya manteng meyakini Nabi nerahati malaik, Nabi Muhammad gerahati li malaikat Jibril, geboh penyakit hasud bak Nabi, geboh penyakit dengki bak Nabi, geboh penyakit iri bak Nabi, geboh penyakit namimah bak Nabi, dan segala-gala penyakit hati itu adalah kesalahan besar. Nabi dan Rasul adalah maksum sebelum jadi Nabi dan Rasul, dan maksum setelah Nabi jadi dan Rasul. Cuma putra asik gebah ba'ati Nabi gerah. Maka dituliskan dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Ramadan Al-Buti, beliau, malaikat Jibril melakukan operasi kepada beliau adalah operasi spiritual, walaupun dilakukan lewat operasi fisik empirik. Ini diperhatikan. Bek sampai tapi dari dironyo sampai tinguh mantang pegah Nabi geplah dada di Jibril, geboh penyakit hati, tapi yang sebenarnya menyucikan yang telah suci. Lepuglih yang kaglih. Ini akidah. Nyo akidah. Menyatayakini Nabi na penyakit hati. Nyo adalah Nabi kalau pegah maksud terlepas dari dosa. Bukan ulama, punya ulama mahfuz. Waliullah mahfuz. Tapi ulama, tapi Nabi adalah maksum terhindar daripada dosa. Maka nuplah dada dari ubudkan Nabi sebagai pengumuman dia kelak akan menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Abu Tungku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyu hati-hati, keyakinan harus taubah, meyaurung pegah. Nabi ini belah dada, na penyakit hati, nyu salah. Yang benar menyucikan di atas yang telah suci. Manusia, Nabi adalah manusia, tapi bukan manusia biasa, Nabi manusia luar biasa. Abu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam Isra Mi'raj, kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah wajib meyakini Isra Mi'raj itu ada. Jangan ada keraguan sama sekali dalam ati itu, kibancara geja, kibancara gei, itu kehendak Allah. Wajib meyakini. Nah, Isra Mi'raj Nabi na, wajib meyakini, wajib. Menyahanat awak kita yakini Isra dan Mi'raj, iman telah bahaya. Kibancara Nabi ni Isra dan Mi'raj. Kita pernah membaca minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Cara Isra Mi'raj Nabi dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru nu'i ulangit. Apakah Allah tidak mampu langsung dari Masjidil Haram ulangit? Mampu Allah, sangat-sangat mampu. Ini menggambarkan bahwa hubungan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa datar. Ini adalah hubungan kita sesama manusia. Dari Masjidil Aqsa ulangit, ini adalah hubungan kita dengan Allah. Tanya apa hubungan dengan Allah, tapi hanapa hubungan dengan manusia tidak cukup. Tanya apa hubungan dengan masyarakat dumpu bereh, tapi dengan Allah hanabereh juga tidak pernah cukup. Yang benar, hubungan dengan manusia mantap, hubungan dengan Allah bagus. Dua-dua hubungan. Maka menggambarkan ini yang diajarkan oleh Allah lewat Isra Mi'raj Nabi, datar hubungan dengan manusia. Hubungan getanya dengan Allah. Hubungan dengan Allah tidak cukup. Hubungan dengan manusia tidak cukup. Hubungan dengan manusia dan Allah itu baru sempurna. Abu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj Nabi. Al-Imam As-Suyuti menyatakan jumhur ulama al-muhaddisin, para ulama hadis, al-mufassirin, ulama tafsir,
Kemudian al-mutakallimin, ulama tauhid, ulama salaf, ulama khalaf sepakat bahawa Isra dan Mi'raj Nabi Allah melakukan dengan roh dan jasad. Dua, roh dan jasad. Maka Allah mulai dari pertama, subhanalladzi, Allah memanggil Muhammad untuk ulangit. Berarti nembuhi Muhammad untuk ulangit. Allah mulai dalam ayatkan subhanalladzi. Apa maknanya? Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Baik tak bayang lagi tanya Allah kagihi Muhammad, berarti Muhammad itu anak Allah. Salah. Cuma naga lawitnya yang tulis-tulis dalam kitab pina, urung pegah pina, lahir Allah bak Muhammad, lahir Allah bak Muhammad, mutulis dalam kitab durusamin, lahir Allah bak Muhammad. Kalau kita pahami secara tulisan ataupun secara tekstual, ini adalah sesat, menyesatkan. Lahir Allah bak Muhammad menentang dengan ayat Allah, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, Allah tidak diperanakkan. Tapi pengertian di situ adalah lahir Allah bak Muhammad menjadi bukti dan dalil adanya Allah dengan sebab adanya Muhammad. Dah bukti nak Allah ada makhluk, Nabi Muhammad adalah makhluk. Dan sifat 20 yang tabut, wujud na Allah, mustahil na Allah, dali jihto na alam. Muhammad masih Allah mandum alam, yang kan Allah mandum alam. Yang tauhid akidah harus dijaga. Jangan salah keyakinan. Salah keyakinan menya Allah lahir bak Muhammad, menunjukkan Muhammad itu anak Allah. Menyanyi Allah menentang lam yalid walam yulad. Allah hananumanu, Allah tidak juga diperanakkan. Maka watini'i Nabi Muhammad subhanalladzi, Allah bersih daripada mempunyai anak. Asra bi'abdihi, ini pejak li Allah Nabi Muhammad, bi'abdihi hambanya. Makna hambanya itu adalah terkandung ruh dan jasad. Maka ulama mufassirin, mutakallimin, ulama muhaddisin, ulama fuqaha semua sepakat bahawa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad itu dilakukan dengan roh dan jasad, bukan dengan roh saja dan bukan dengan jasad sahaja. Abu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari isi khutbah yang belum tuan sampaikan, dapat kita yang tadi kesimpulan bahawa bulan Rajab adalah bulan yang agung. Tapi nekel li Allah, bulan Rajab, bulan Lung, bulan Syaban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat. Juga pernah kata ulama, Rajab Syahrul Istighfar, Rajab adalah bulannya istighfar. Juga pernah ada kata ulama, Rajab itu adalah Rajab, bulan untuk menanam getanyo biji. Bulan Syaban tanyo sumibu, bulan Ramadan getanyo panen. Macam-macam perkataan ulama mengagungkan bulan Rajab itu bulan mulia, dan peristiwa di dalam bulan Rajab itu juga sangat banyak terjadi yang fokus bahawa bulan Rajabnyo bulan cok sembahyang li Allah, linatni Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk gedanyo sampai uronyo limang bahwa te wajib takriya sehingga Nabi waktu perjalanan Isra dan Mi'raj nikalan sebuah golongan manusia cok bate phok baule cok bate phok baule dro cok bate phok baule dro. Nabi penasaran, ya Jibril siapa itu? Jawablah Jibril, ya Muhammad itulah umat engkau esok yang mereka meninggalkan salat, yang mereka berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam, itulah azab mereka. Cak ule cak bade pok ba ule ro cak bade pok ba ule ro. Mudah-mudahan katanya banduk yang na di kampungnya Allah beri hidayah, Allah beri taufik,
untuk selalu dalam taat mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, supaya mendungkitanya selamat iman ketika kembali kepada Allah. Dalam membawa iman kita akan bahagia di alam kubur, juga akan bahagia kelak ketika berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallah faya fawdal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.